Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Welcome to Akbar Yuda Official's channel Selamat datang di channel Akbar Yuda Official Pada video kali ini Kita akan belajar bahasa Inggris bersama Zahyati Sebenarnya video ini Video pembelajaran ini dirancang khusus untuk siswa-siswi Kelas 9 SMPIT Darul Hikmah Pasaman Barat namun, jika video ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain yang membutuhkan, dipersilahkan untuk mengambil manfaat dari video ini sebanyak-banyaknya. Oke, sebelum kita lanjut kepada materi pembelajaran kita, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan like dan komen video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 poin yang berkaitan dengan ungkapan harapan dan keinginan. Ya, kita akan membahas 6 poin yang berkaitan dengan expressions of hope and wish. Yang pertama, kita akan membahas tentang definition of hope and wish. Kemudian yang kedua, kita akan membahas perbedaan atau difference of hope and wish. Kemudian yang ketiga, expressions of hope and wish. Yang keempat, response of hope and wish. Yang kelima, examples of dialogue. Yang keenam, quiz. So Please listen to the explanation seriously, dan tonton video ini sampai selesai ya, agar tujuan dari pembelajaran kita tercapai dengan baik. Oke, okay, now please listen to my explanation. Kita mulai dari yang pertama: definition of hope and wish. What is hope and wish? Expressions of hope and wish are usually used for stating a hope, a feeling of expectation, or a desire. Nah, jadi ungkapan "hope and wish" itu biasanya digunakan untuk menyatakan suatu harapan atau keinginan yang ingin kita wujudkan. Next, kita masuk kepada poin yang kedua yaitu difference between hope and wish perbedaan dari hope and wish by the way anak-anak Zah sudah tahu atau belum ya perbedaannya oke okay, let's check it out uh, kita mulai dari hope kita lihat dulu ya artinya apa itu arti hope hope itu bisa kita artikan sebagai harapan atau keinginan Sedangkan wish sama, ternyata artinya kita bisa juga mengartikannya sebagai harapan atau keinginan. Lalu, apa perbedaannya? Nah, perbedaannya itu adalah bagaimana cara kita menggunakannya dalam kalimat bahasa Inggris. Hope itu sendiri biasanya digunakan untuk menyatakan harapan-harapan yang mungkin dan sangat mungkin untuk terjadi atau diwujudkan atau possible to happen. Biasanya eh, ada usaha yang kita lakukan untuk mencapainya. Nah, sedangkan wish itu biasanya digunakan untuk menyatakan harapan yang tidak mungkin terjadi atau yang bersifatnya yang sifatnya berandai-andai. Nah, namun wish ini sendiri biasanya juga kita gunakan dalam ungkapan doa. Nah, jadi Nanazah, jikalau ingin mengungkapkan sesuatu, suatu harapan yang mungkin bisa terwujud, kita menggunakan hope. Sedangkan untuk harapan yang rasanya tidak mungkin terwujud atau atau sebagai bentuk dari khayalan-khayalan saja, kita menggunakan wish. Dan untuk mendoakan seseorang atau mendoakan diri kita sendiri, kita juga menggunakan wish. <tik> Oke. Okay, sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu expressions of hope and wish. Nah, di sini kita akan lihat contoh ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan harapan dengan menggunakan kata hope. Kita lihat contohnya. Yang pertama, I hope you can finish the test on time. Saya berharap kamu bisa menyelesaikan ujian tepat waktu. Berikutnya, I hope you get better soon. Saya berharap kamu segera sembuh. Berikutnya, I hope they will win the game. Saya berharap mereka akan memenangkan pertandingan. Kemudian, kita bisa juga menggunakan kata expect untuk menyatakan harapan. Contohnya, "I expect to be one of your team." Saya berharap untuk menjadi salah satu anggota timmu. Berikutnya, "I'm hoping to be your best friend." Saya berharap bisa menjadi teman terbaikmu. Berikutnya, kita lihat kalimat dengan menggunakan wish. Seperti yang kita tahu tadi, bahwasanya wish digunakan untuk menyatakan harapan atau keinginan yang mungkin saja sulit untuk diwujudkan atau impossible to happen. Nah, contoh kalimat yang pertama adalah: "I wish I could fly." Saya berharap saya dapat terbang. Kalimat ini tidak akan mungkin dapat diwujudkan karena saya di sini bukanlah seekor burung, jadi saya tidak akan mungkin dapat terbang. Contoh kalimat yang kedua: "I wish I could disappear." Saya berharap saya bisa menghilang. Konteksnya di sini adalah saya tidak bisa menghilang. Berikutnya. I wish you would come to my house. Saya berharap kamu akan datang ke rumah saya. Pada saat pengucapan kalimat ini, penulis berharap bahwasanya e, you bisa datang ke rumah. Namun pada kenyataannya eh subjek you di sini tidak akan mungkin bisa datang ke rumahnya, karena mungkin jarak yang membentang di antara mereka itu sangat jauh. Nah, jadi untuk menyatakan harapan yang tidak akan mungkin terjadi di sini, I atau penulis menggunakan wish I wish you would come to my house. Saya berharap kamu akan datang ke rumah saya. Berikutnya, kita bisa menggunakan wish dalam uh, ungkapan doa. Kita lihat contohnya. I wish you all the best. Saya berharap yang terbaik untukmu. I wish you all the best. Saya berharap yang terbaik untukmu. Berikutnya. I wish you a good life. I wish you a good life. Saya berharap kamu memiliki kehidupan yang baik. Berikutnya, kita harus memperhatikan subjek dalam kalimat yang kita buat. Jika subjek yang kita gunakan adalah she, he, atau it, maka kita menambahkan s atau is di belakang hope and wish. Contoh untuk kalimat hope: "She hopes that I can help her." She hopes that I can help her. Dia berharap. Saya bisa membantunya. Kalimat "she hopes" (hope di sini kita menambahkan "s" di belakangnya) karena kita menggunakan subjek orang ketiga tunggal. Berikutnya, untuk kalimat dengan menggunakan wish, "she wishes me the best luck in the exam." Dia berharap saya berhasil dalam ujian. Nah, she wishes, maka wish di sini kita tambahkan es di belakangnya karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu response of expression hope and wish. Ketika seseorang mengucapkan harapan atau keinginannya terhadap kita, maka kita bisa meresponnya dengan beberapa ungkapan berikut. Yang pertama, thank you. Terima kasih. Thanks a lot. Terima kasih banyak. Thanks for your hope. Terima kasih atas harapanmu. Thanks for your wish. Terima kasih atas harapanmu. I hope so. Saya berharap demikian. Oke, okay, next we come to the fifth point. Kita masuk kepada poin yang kelima, yaitu examples of dialogue. Kita masuk kepada dialog yang pertama. Dialog ini antara Dani dan Lia. Dani, hai Lia, what are you doing now? Hai Lia, sedang apa kamu sekarang? Lia. Hi Dani, I'm studying right now. Hai Dani, saya sedang sedang belajar saat ini. Dani, Do you have an exam? Li, apakah kamu memiliki ujian? Lia, Yes, I will have a mathematics examination tomorrow. Ya, saya akan ujian matematika besok. Dani, Oh I hope you can do your best on the test. Oh, saya berharap kamu bisa melakukan yang terbaik pada ujian tersebut. Lia. Thank you for your hope, Dani. Terima kasih atas harapannya, Dani. Have you gotten the results of your exam? Apakah kamu sudah mendapatkan hasil ujianmu, Dani? Not yet. It will be announced at 2 o'clock. Belum lagi. Hasilnya akan diumumkan pada jam 2. Lia. I wish you get the best score again, Dani. Dani. Thank you, Lia. Nah, itu dia contoh dialog yang pertama. Sekarang, Sazah akan membacakan Contoh dialog yang kedua dari ungkapan hope and wish. Nah, dialog yang kedua ini adalah sebagai tugas ya. Jadi uh, silakan dengarkan dialog ini baik-baik dan dengarkan perintah tugas yang akan saza sampaikan. Yang pertama yang harus antum lakukan adalah dengarkan dialog yang saza bacakan. Kemudian yang kedua practice the dialogue by yourself Silakan praktekkan dialognya di, dialognya sendiri uh, kemudian jangan lupa untuk ambil videonya jadi Antum praktekkan dialog yang yang saza bacakan kemudian Antum praktekkan sendiri Antum buat videonya dan video tersebut nanti kirimkan ke sazah ya? Nanti saya akan sertakan nomor yang bisa dihubungi. Nah, jadi tugas antum yang pertama adalah membuat dialog dan mengumpulkan videonya. Kemudian, setelah selesai antum membaca dialog ini, silahkan terjemahkan dialognya dan dikumpul. Buat saja di buku catatan bersamaan dengan catatan materi pada hari ini. Oke. Okay, kita masuk kepada dialognya. Dialognya antara uh, mother and Tamara. Mother. Hi dear. I heard that you are chosen as the representative of the Youth meeting seminar. Tamara. Yes, ma'am. Mrs. Sandra chose me this morning. How do you know? Mother. She called me this afternoon. she said that she wants you to practice hard. tamara. okay, ma'am. i believe that i can do the presentation well. mother. i know you can. i hope. i hope that this will be your first step to be a great enter. tamara. i hope so, ma'am. thank you for the support. mother. that's all right. I'm very proud of you, dear. Nah, itu dia dialognya. Dialog antara mother and Tamara. Silakan antum praktekkan dialognya. Buat videonya. Dan terjemahkan. Nah, videonya dikirimkan ke Ustazah. Terjemahannya silahkan antum tulis. Bersamaan dengan catatan yang nanti harus antum kumpulkan. Nah, bagaimana anak-anak Zah? Apakah antum semuanya sudah paham bagaimana cara menggunakan hope and wish dalam kalimat? Apa saja perbedaannya? Jikalau sudah, alhamdulillah. Nah, jikalau belum, antum bisa memberikan pertanyaan terkait materi pembelajaran kita hari ini. Oke? Okay? I think that's all for our lesson today. Uh, Saya so, so, harap.